Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga senduduk putih ini termasuk langka, ternyata manfaat untuk pengobatan cukup banyak. Salah satunya penyakit yang bisa menyembuhkan yaitu penyakit disentri dengan cara menggunanya cukup kita petik daun pucuk lalu kita lakukan pengunyahan secukupnya minimal 5 helai daun pucuk. Cara pengambilan daunnya seperti ini, daun muda yang kita gunakan untuk penyuburan rambut seperti anak-anak ataupun orang dewasa cukup baik kita gunakan bunga seperti ini yang masih kecup ataupun bisa kita gunakan yang sudah berkembang seperti ini halnya. Kita gunakan 3 ataupun 5 pucuk bunga lalu kita remas. Setelah kita mandi, baru kita mengoles di kepala. Insya Allah, pertumbuhan rambut selanjutnya akan lebih subur dan akan lebih banyak. Kegunaan tanaman senduduk, khususnya bunga putih, cukup banyak manfaatnya. Mungkin bisa kita beri informasi lebih mendetail di video-video selanjutnya. Dan cara untuk memperbanyak senduduk putih cukuplah mudah. Dengan informasi yang sederhana ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.